like Sipa, gimana Sipa mendapatkan ini penghargaan ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur banget hari ini bisa hadir di Entertainment Awards dan berhasil bawa dua piala di segmen-segmen awal ini. Jujur agak nyangka karena aku merasa nominator-nominator lainnya tuh apa ya, deserve buat menang dari dua kategori ini. Jadi alhamdulillah senang dan berterima kasih banget buat semua fans dan teman-teman yang gencar banget buat support. Kategori apa ini? Gimana? Kategori apa? Ini kategori best couple dan best female kan. Tapi saat raya ini mengharapkan El datang nggak sih? Dia emang udah bilang kalau hari ini emang nggak bisa hadir, jadi ya aku udah tahu. Kamu dapat dua piala, excited ya? Alhamdulillah excited dan bersyukur juga. Ini kan berkat sinetron Saleha juga ya untuk best female character kan, karena aku berperan sebagai Saleha di sinetron Saleha dan alhamdulillah sinetron itu yang mengantarkan aku. Dari fans sendiri gimana sih kak dukungannya sampai kapan? Jujur mereka gaspol banget sih. Aku ada di poin dimana aku gak nyangka mereka segila-gilaan itu, karena aku juga gak pernah nge-share, aku gak pernah nge-post. Maksudnya aku follow SCTV Instagramnya, jadi ya ngeliat lah lewat, malah aku nge-like-likein ya temen-temen aku gitu. Jadi alhamdulillah seneng banget, ternyata banyak banget yang support aku, yang sayang sama aku. Tapi nyangka gak sih bakal ngalahin Jirayu sama Jirayu? Gak nyangka, karena mereka gemes banget Kak Jirayu dan Halda, jadi ya nggak nyangka sih. Dipersembahkan buat fans-fans pastinya. Buat kadang aku nggak nyangka sih, maksudnya di amount of time dan money, maksudnya ini kan mereka pasti full pakai uang juga gitu ya, pakai pulsa nggak sih? Maksudnya aku nggak expect kalau orang bakal rela ngeluarin uang segitunya gitu buat mensupport aku, jadi aku berterima kasih banget. Yang kemarin di Itali gimana nih kak? Oh iya aku ikut seneng, aku emang udah tahu kalau Alisa bakal dilamar dan when it happen aku seneng banget, aku nangis. Masih ada pertanyaan lain? Oke. Ya cukup.